kalau pemain profesional tuh seperti itu awal. Ya, hari ini kita bakalan nembak ikan lagi nih. Nah, waktu menunjukkan sekitar pukul 7 nih hari ini. Dan saatnya buat mencari makanan. Jadi, mari kita lihat nih. Semoga saja kita dapat tangkapan yang besar hari ini. Langsung kita meluncur nih. Oh, nak di air. Oh, demen. Nah, jadi ini spot yang bakal kita ambil nih. Nah, oke, spot biasanya karena kita masih penasaran dengan ini nih, gede itu tinggalin deh tuh sudah dulu itu apa ini betul ting tung tung. Selamat datang di penerbangan kami. Diperkenakan kepada semua penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman karena sebentar lagi kita akan memasuki ke dalam air. Kita sudah berada di dalam air. Ternyata suhu airnya lumayan cukup dingin. Nah, kita sudah berada di sini di spot untuk menembak. Dan tanpa kita sadari, di sebelah kanan kita sudah ada si doi ini yang lagi menunggu. Kita langsung sikat. Tapi sayang sekali teman-teman. Nih, ternyata kena, tapi dia lepas teman-teman. Nih, saking larinya kenceng banget, jadi dia lepas itu teman-teman. Duh, sayang sekali teman-teman. Nah, ini kan lepas tuh kan. Wah, sayang sekali teman-teman. Karena yang barusan pertama kita sudah lepas, kita nyusuri lagi nih. Nih, di depan kita sudah ada lagi sasaran nih. Kita belakar, sikat nih. Tentu saja kita sikat. Tembak. Sayang sekali larinya cepat banget teman-teman. Tapi masih lepas juga teman-teman. Kok bisa ya? Dari awal ini kita sudah perjalanan sudah rada-rada apes ini teman-teman nih. Nih, dari ini perjalanan awal sudah berapa kali? Sudah 2 kali lepas ini teman-teman nih. Aduh, sayang sekali nih ya. Kayaknya ada yang salah. Wajar aja deh. Karena ini nih tembakan yang kita bikin nih dengan alat yang sangat sederhana, jadi kemungkinan akurasinya kadang ada ngaco. Jadi seperti inilah kira-kira teman-teman kalau hasil karya dari tangan ngawur-ngawuran nih teman-teman nih. Tiba-tiba saja nih ada yang masuk nih teman-teman. Ces, tuh kan, cus-cus, larinya kenceng banget nih. Ikannya padahal banyak, tapi larinya mereka kenceng banget. Jadi nggak bisa ditembak kayak gini nih teman-teman. Tuh, udah dekat padahal nih. Tapi larinya kenceng banget nih teman-teman. Wih, ngebut mereka tuh. Duh, pelan dikit dong bro, katanya. Bro, pelan-pelan bro. Nah, tuh ada 2 lagi tuh, ada 3 lagi tuh. Tapi gitu kenceng nih anak-anak ikan nih. Nah, yang datang kita diserang sama anak-anak ikan nih. Ini kecil-kecil banget, rame lagi nih. Ini emang kita berada di sarang-sarang ikan nih. Biasanya kan anak-anak ikan tuh berada tepatnya kayak gini nih. Nih anak-anak ikan nih. Nih kita biarin aja nih. Kita cari yang gede-gede aja. Terus kita putar-putar, kita nungguin. Kalau nembak ini biasanya kita harus sabar kalau di bawah nih. Nih kita tunggu terus, kita tunggu sampai ada yang keluar nih teman-teman. Kita putar-putar, kita tenang. Nah, ini udah. Ini teman-teman nih. Ini udah dekat banget nih teman-teman, tapi enggak ketembak nih teman-teman karena pas giliran mau nembak dia muter. Kita biarin lagi nih teman-teman nih. Kita lihat nih. Wih, serem juga nih tempat ini sih. Nah, ada sedikit cahayanya. Kurang banyak nih teman-teman di sini nih. Tunggu kan. Nih kan, nggak kelihatan apa-apa sih teman-teman dari sini nih. Sudah ragu-ragu nih buat nembak sini nih. Kita coba nih. Nih, kita tembak. Wih, ternyata itu ada kita tembak nih barusan teman-teman tuh. Tuh, kita ada yang kena tuh teman-teman. Nah, kita berhasil nih teman-teman. Kita dapat airnya nih teman-teman. Jadi 2 kali mocel nih. Airnya dapat. Hai, bu Bini ini kak. Robok. Oh, gede-gede itu Bini di. Banding aku gitu kok. Wih, airnya teman-teman nih. Enggak tahu. Tuh, pemain profesional tuh ikannya segitu tuh gedenya tuh. Wih, gede ini nih. Ini kalau pemain profesional tuh seperti itu. Amatir yang kecil-kecil dapat deh. Ada kita lihat nih beli. Tidak ada beli.
Ini kenain pesing bakat, Ban, beli. Pesing bakat, Ban. Ada gini loh, belanak gede sekali. Oh. Ada segini besarnya. Oh. Tapi gak diam-diam. Cuk, ya apa namanya? Lincah-lincah. Lincah. 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 Ini. Senjata ini. Ini salah. Masalah senjata ini senjata peluru. Ini nyambung itu kalon. Lanjut kita meluncur teman-teman nih. Kita meluncur. Kita sudah masuk dalam air nih teman-teman. Nih mungkin nih karena tadi nih senjata kita, alat kita yang kita pakai nih ada kurang gimana gitu, agak sedikit on senjata kita nih teman-teman nih. Ini perlu, kayaknya perlu upgrade kita nih senjata nih teman-teman nih. Kita harus pakai senjata yang keren nih teman-teman nih, karena kita pakai sekarang ini senjata pakai peluru jambu itu nih teman-teman. Jadi pas kita nembak kena, tapi kadang-kadang dia lepas dia teman-teman, karena nih kita di depan kita sudah ada tuh, tapi lepas tuh kan, gitu-gitu aja tuh, nyangkut lagi teman-teman. Nah itu dia tuh teman-teman tuh, kan nggak kena kan. Nyangkut teman-teman. Nah kita lanjutin aja teman-teman perjalanannya nih. Wih, ini banyak sekali anak ikannya di sini teman-teman. Ini sarang ikan di sini teman. Tapi yang kita cari itu yang gede-gede, bukan anak-anak ikan kayak gitu. Kita muter-muter nih, ini dia nih. Ini ada ribuan nih kayaknya nih anak-anak ikannya nih teman-teman nih. Tuh dia yang gede-gede tuh. Duh, lepas lagi teman-teman. Lepas teman-teman. Lepas terus sih. Kita jalan lagi nih. Kita tungguin yang sabar, sabar, sabar. Tarik nafas. Kita tunggu lama betul, menunggu lama betul, menunggu lama betul, menunggu lama betul, menunggu. Ah, belum ada yang gede juga nih teman-teman. Ini dia nih teman-teman di samping kita. Tapi gerakannya cepet banget nih teman-teman. Nah, keburu kehalang itu tuh teman-teman. Tuh, dia tuh banyak banget teman-teman. Tuh, banyak sekali ini teman-teman. Tuh, dia muter-muter sana. Tapi kita coba tembak, tapi ini lihat kita nih teman-teman nih, kita dapat nih teman-teman nih. Ya, ini dia nih. Nih, ikan kedua nih. Ikan kedua nih. Aduh, satu, dua. Oke. Nah, kita lanjutin lagi dengan sisa tenaga yang sudah ada nih teman-teman nih. Kita lanjutin lagi padahal badan sudah mulai kedinginan nih teman-teman nih. Wajar aja teman-teman, kita kan pemain amatir, bukan pemain yang sudah pinter teman-teman. Kita baru belajar buat nembak nih senjatanya aja nih, sebagai senjata yang pelurunya itu peluru jambu, biji jambu itu teman-teman. Jadi rada ngaco kadang-kadang teman-teman nih. Nih nanti kalau kita sudah pinter, kita bakalan bikin yang keren nanti senjatanya, senapannya teman-teman tuh. Nih, ini nih. Wuih, kan keren kan, anak ikannya banyak nih teman-teman. Biasanya yang gede-gede itu pasti ada teman-teman, tapi buat saat ini nih kita nyari yang kecil-kecil aja nih teman-teman. Biarin si teman kita yang tadi itu yang eksekusi bagian yang besar-besar teman-teman. Nah, mereka dia yang bakaran nyari yang gede-gede, kita yang kecil-kecil aja teman-teman, karena senjatanya nih coba lihat nih. Tuh. Kita nih teman-teman. Lama betul menunggu, lama betul menunggu. Coba lihat nih teman-teman nih, anakan ikannya nih. Ini biasanya sarangnya seperti ini nih teman-teman. Ini sarang terbuat dari alami nih, dengan sendirinya nih kumpul ranting-ranting jadi banyak gini nih teman-teman. Jadi sarang di sini nih teman-teman. Tapi masuknya kadang ke sela-selanya itu rada susah nih, kepentok sana sini nih teman-teman. Oh kan, mentok-mentok sana ke sini, mentok semuanya teman-teman nih. Susah banget sebenarnya nih medannya tuh. Aduh, tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya, yang namanya juga seneng hobi ya teman-teman ya. Kita coba aja deh. Yang jelas kita nantinya kita bakalan cari spot-spot yang lebih baik lagi, tapi ini adalah spot yang kita temuin untuk saat ini nih. Kita bakalan belajar di sini nih. Wah. Ini yuk. Nah, jadi seperti itu nih kira-kira perburuan kita hari ini. Nih kita cuma dapat 2 tuh, kalau yang profesional tuh dapat banyak. Semua yang gede-gede pada til-til ditembak, satu-satu diambil satu nih. Jadi seperti itu dulu.
kita kali ini nih. Iya, bersama. Tuh. Tuh juga tuh. Di sana tuh masih di dalam. Jadi kita kalau pemain amatir cukup dapat 2 aja sudah bersyukur nih. Pemain amatir.